Halo guys, selamat sore semua. Kembali lagi di channel Sobat Quest. Kali ini saya akan sedikit mereview sepeda Polygon Sys-Q D5 ya, D5 2020. Ini sudah sebagian di upgrade ya. Ini harganya dulu waktu beli di marketplace itu 8.300. Sekarang mungkin udah ada naik atau juga ada yang turun, tergantung mungkin dari series dan warna ya. Biasanya warna charcoal ini, matte grey navy ini warnanya langka ya. Banyaknya yang hitam oranye. Karena saya lebih suka warnanya jadi dan tertarik dari ketimbang warna yang hitam oranye. Jadi kita cek detailnya. Dari kokpit dulu, ini ada handlebar Speng Race 20, panjang 780 ya, dengan stem race pendek 3 mm, rangkapnya karbon aftermarket. Ini hand gripnya Meroka, busa foam dengan end cap Meroka juga. Brake setnya bawaan ya, mesin bawaan MT201. Untuk shifternya sudah diganti dengan Deore 2x10 ya, M6000. Ini sudah taper dan spacernya diganti dengan karbon aftermarket juga. Untuk fork saya ganti dengan SLR8 Air Travel Size 20. Wheel set atau rim memakai race yang saya repaint warna grey dengan hub strummer ya, MT039. Saddle masih bawaan entity point, seat post juga backlight LED. Ini rear shock masih bawaan Santur, tapi saya ganti decalnya. Pedal race, crankset-nya saya ganti Deore M6000, FD masih bawaan Alivio. Chain-nya saya ganti dengan Rainbow, KMC Rainbow ya. RD Deore udah lockout. 10 speed. Sprocket memakai race 11.42 ya. Di belakang juga sama race, cuma saya ganti decalnya. Hub strummer ini untuk bannya sendiri saya pakai Maxi Space. Emang rada aneh ya, bannya dipakai aspal atau on road kecil, karena saya ngambilnya bobotnya ringan. Tapi ini enak juga untuk dipakai off road semi trail, masih mencengkram grip-gripnya.